Aku mau kita putus. Dasar, semua cowok itu sama aja. Apa sama aja? Berarti aku sama dong kayak Jungko. Ya beda lah. Tadi kamu bilang semua cowok sama aja. Sifatnya. Berarti sifat aku sama dong kayak Jungko. Sifat brengsek. Semua cowok itu brengsek. Berarti Jungko brengsek. Ya enggak lah. Tadi kamu bilang semua cowok brengsek. Maksud aku tuh semua cowok Indo. Cowok Indo. Berarti Pak Presiden, Pak Gubernur. Semua cowok yang aku temuin. Berarti bapakmu, kakekmu brengsek. Duh, basah lagi. Ma, mama aku ngompol. Hah, ngompol lagi? Kok masih aja sih udah gede ngompol terus? Gak tahu, aku juga gak mau ngompol terus. Tiba-tiba aja ngompol. Yaudah sekarang kamu turun dari kasur. Ayo, ikut mama. Mama udah ada obatnya. Buka perut kamu. Mana, sini, diam. Hah, gak mau lah. Itu capung. Aku gak mau pusar aku dikasih capung. Udah diam, biar kamu sembuh. Aku gak mau, gak mau. Mama lagi gak ada. Adik mau menggambar. Adik, siapa yang gambar itu? Pasti adik ya yang gambar. Ayo, adik yang gambar di dindingnya. Bukan adik kok, bukan adik. Oh, bukan adik. Mama cuma mau bilang kok gambarnya bagus ya. Mama suka loh, benar-benar bagus. Hah, beneran? Bagus, Ma. Sebenarnya adik yang gambar sih. Nah kan, adik kan. Sini, ikut mama. Kok gambar di dinding sih? Nggak boleh deh. Loh, ma, tapi kan punya bagus. Tolong, mama. Lucu banget. Gantian dong, Putri. Aku mau main juga. Ih, nggak boleh. Aku masih make. Giliran dong mainnya, Putri. Kan dari tadi kamu udah main. Nih, main dah. Muka aku. Nah, ayo. Putri Sarinya nangis. Orang dia duluan. Muka aku. Kenapa ini? Kenapa kok Sarinya nangis? Ini tante putrinya mukul mukanya Sari itu sampai nangis dia. Ya ampun putri, gak boleh gitu, minta maaf sama Sari. Sari kamu gak apa-apa? Orang Sari dulu. Dek, apaan tuh? Minta dong makanannya. Kakak minta. Siapa ya? Soalnya ini aku doang yang tahu. Iya, kenapa? Aku janji aku gak bakal kasih tahu siapa-siapa. Benar ya, awas lu. Kamu tahu gak sih? Caca, Dewi, kalian lagi cerita apa? Aku ikutan dong. Aduh, ada orangnya lagi. Hah, pakai bahasa G aja, Mutia kan gak ngerti bahasa G. Enggak, tadi ada kucing lewat. Caca, kamu bisa bahasa G gak? Bisa, cepetan, aku penasaran kamu tadi mau ngomong apa sih? Kagak mugu tagau gongga gaga sigi mugu tiki aga kugutu guagan. Ih, sugum paga, aga kugu jaga digi gaga tegak. Kalian ngomongin apaan sih? Kalian ngomongin aku ya? Ajeng, itu ada mama kamu tuh nungguin di depan sekolah. Hah? Mana mungkin mama aku? Mama aku kan sibuk, secara dia kan direktur perusahaan. Kamu jangan bohong deh. Ngapain juga sih aku bohong? Orang dia sendiri kok yang bilang dia mama kamu, dia kepengen jemput kamu, mau ajak kamu pergi.
Ih, Mama ngapain sih di sini? Ah, tapi nggak mungkin lah ya itu Mama. Mama nggak mungkin ninggalin gerobak sayurnya. Yaudah sekarang ayo, mending kita samperin. Iya. Eh, tuh Ajeng tuh, anak saya. Ajeng! Aduh, beneran Mama lagi. Aduh, si Mama dekil banget lagi. Ih, bikin malu aja. Aduh, Mbak, ngapain sih di sini? Loh, kok kamu manggilnya Mbak sih? Dia kan Mama kamu. Aduh, duh, kalian jangan pada salah paham deh. Dia itu tuh bukan Mama aku. Dia itu tuh pembantu aku. Aduh, Mbak, kamu ngapain sih jemput-jemput saya? Jangan mentang-mentang Mama saya lagi di luar negeri ya. Saya tuh gak bisa dimanjain. Draco, adek, hari ini bagi rapot kan? Mana rapotnya? Draco duluan. Mana Draco? Silakan yang mulia Mama, diperiksa rapotnya. Sini Mama lihat, awas ya kalau nilaimu jelek ya. Nggak usah main FF lagi. Ranking 1 gitu loh. Mama nggak ngerti, kamu kok nggak pernah belajar? Telat terus, tapi ranking 1. Good job. Very good. Terima kasih Mama, jangan lupa di top up ya FF-nya Draco. Adek punya mana? Mama juga marah ya. Punya adik kan Ma, banyak ikan masnya. Terus Draco. Sini Mama lihat. Ini Ma punya adik. Adik. Dewi. Iya, tunggu. Duh, siapa lagi? Eh, Cak, kenapa Cak? Dew, main ke lapangan yuk. Ada Tono lu lagi main layangan. Ayolah, males banget. Pasti si Cak mau caper. Tang ya, aku izin sama aku dulu. Ma, aduh, ngapain sih ikut masuk? Aku boleh main gak? Main kemana? Bilang ke lapangan Mbak, panas-panasan biasa. Oh ya udah, panas-panasan gak apa-apa, main aja, mainnya tapi lama. Ma bilang gak boleh. Oh, kamu gak mau main? Oh, gak boleh kalau gitu. Adik lagi sendirian tuh, ngomong aku bawa ini, kerjain ah. Dek, kamu mau permen gak? Rasa apel nih, enak banget loh, manis, mau gak? Wah, permen gak? Iya dek, permen, enak banget, manis lagi. Nih, cobain. Tapi kok warnanya merah-merah gini, Kak? Iya dek, soalnya kan apel kan warna merah. Oh iya, apel kan warna merah, gimana sih kamu? Oh iya Kak, apel kan warna merah. Aku coba ya Kak. Kakak pedas. Syukurin lo. Aduh, sakit perut. Mau ke toilet bentar. Loh, Siti kok kesana? Kan toilet sekolah di situ. Aku ke toilet rumahku. Rumahku kan dekat. Siti, kamu udah bawa sapu belum? Kan hari ini disuruh bawa sapu. Hah? Disuruh bawa sapu? Aku lupa bawa. Kok kamu tenang banget sih, Siti? Kan nanti kalau nggak bawa sapu dihukum. Ya udah sih, tinggal ambil aja sekarang di rumah. Kan rumahku dekat, kepleset aja sampai. Anak-anak, karena hari ini ada rapat guru, kalian dipulangkan lebih awal ya. Jadi kalian bisa langsung pulang sekarang. Ya, mamaku masih kerja. Lagi 2 jam deh baru bisa dijemput. Sama nih, aku masih nunggu jemputan juga. Aku pulang duluan ya, teman-teman. Siti, kamu udah jemput? Enggak, kan aku tinggal jalan aja pulang. Rumahku kan dekat. Dah! Thanks for